Makin kesini kok makin banyak aja ya kedai mie yang jual varian chili oil. Dan ini chili oil apa lagi nih? Kok rasa mie dan wontonnya gagal banget ya? Eits, maksudnya gagal bikin gak ketagihan. Jadi pasti balik lagi lah. Okay, bestie, Mari Cicip Alpha kali ini. Buat kamu pecinta chili oil, wajib banget kesini. Konsepnya open kitchen, jadi kita bisa lihat proses pembuatannya loh. Lihat deh, menu apa aja yang aku pesen. Ada mie chili siram ayam. Tahu gak, ini menu yang paling aku rekomendasiin sih. Mie-nya disiram bumbu khusus yang manis gurih. Tipe mie-nya ini yang tipis kenyal gitu. Dan ini gak begitu pedes ya. Jadi kalau kamu pecinta pedes, wajib nambah sambal sih. Kalau kamu suka yang kuah, boleh nih pesen mie kari ekstrim. Kuah rempah karinya ini medok banget sih. Unik sampai aku bisa ngenalin rasa kunyit sama cengkehnya masak. Tapi rasanya tetap comfort di lidah. Jangan lupa pesen wontonnya. Ada yang kuah chili oil dan yang goreng. Gak bohong, dari wonton ini sih. Bukan yang tepung doang gitu loh, tapi dagingnya juga tebel. Gak ketinggalan, minumnya wajib es badak yang seger ini nih. Resto ini buka sampai malam, jadi kamu bisa ajak bestie pulang kantor. Aku mampirnya ke kedai mie cap cili cabang Salemba ya. Cus ajak bestie dan keluarga kamu makan di sini.